Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Azrul Orchid. Jangan lupa untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan aktivitas yang baik-baik. Dan untuk teman-teman, kali ini saya akan hadirkan kepada Anda sekalian Dendrobium paras ayu yang plannya sangat gendut ya, dan daunnya juga sangat rapi. Di sini ada beberapa ukuran. Ada ukuran yang jumbo seperti yang Anda lihat. Ini ukurannya jumbo, panjangnya hampir 2 meter, 1,5 lah. Panjang banget ya. Dan besar banget, cocok buat koleksi ataupun buat indukan. Namun belum spek ya. Apabila berminat untuk jenis Dendrobium paras ayu ini, monggo dipersilahkan. Jangan sampai ketinggalan atau sampai terlambat ya. Karena kemarin banyak yang tidak kebagian sehingga perlu kami upload lagi untuk Dendrobium yang satu ini. Warnanya sangat cantik. Lumayan lah untuk dikoleksi ataupun diletakkan di teras-teras rumah atau di taman ya, ataupun juga di greenhouse. Jadi bila berminat monggo dipersilakan. Untuk warnanya ada yang hitam kayak gini, kemudian juga ada yang lebih hitam lagi. Dan lihat dari plannya juga ada yang kuning, ada juga yang kuning seperti ini, jadi bervariasi ya untuk warnanya. Ada juga kuning yang lidahnya merah marun. Jadi apabila berminat monggo dipersilakan, jangan sampai ketinggalan. Untuk plannya sendiri ada yang gendut, kemudian ada yang rimbun seperti ini, plannya hitam. Dimungkinkan ini bunganya juga hitam, ikut kepada plan yang cenderung hitam ya warnanya. Jadi kemungkinan ini untuk warna bunganya hitam. Untuk yang warnanya bunga kuning, ini plannya juga tidak terlalu hitam seperti ini. Jadi untuk yang berminat monggo dipersilahkan untuk meminang Dendrobium yang satu ini. Dan ada juga yang lagi spek atau kenop ya. Apabila berminat monggo, yang spek kenop ini jumbo, ukurannya besar, lebih dari 1 meter, hampir 1,5 meter. Daunnya juga rapi, besar dan mempesona. Dan ini bentuk dari Dendrobium paras ayu yang lagi kenop ya. Jadi monggo jangan sampai ketinggalan, akarnya sudah merambat kemana-mana dan sudah harus dipindah pot ke yang lebih besar lagi. Begini penampakan dari paras ayu dari atas sampai bawah. Ini merupakan istimewa, plan yang istimewa. Dan ini salah satu contoh dari paras ayu yang masih dewasa yang ukurannya premium. Harganya di bawah 400 ya, harganya di bawah 400. Cepetan yang mau atau yang berminat bisa 350, bisa 375. Go. Dan untuk yang ini ada Dendrobium Lispret yang sudah spek semua. Ada warnanya itu macam-macam karena ini juga silangan dari Black Spider Lasiantera sehingga memunculkan motif warna yang bermacam-macam. Jadi untuk Dendrobium Lispret ini harganya di bawah 400 juga untuk yang spek ya. Kita lihat ukurannya. Untuk pengirimannya bisa menggunakan si cepat ekspres atau bisa menggunakan JNT atau JNE ataupun pos. Tetapi yang sering kami pakai di sini jenis pengiriman si cepat ekspres karena lebih murah dan juga tidak terlalu lama di perjalanan.
Hanya saja akan kami berikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih jenis pengiriman yang mana saja. Kita lanjut pada yang plan ini merupakan Tiger Twist ya. Tiger Twist itu warnanya lebih ke hitam dan ini sudah kondisi knob dan panjang seperti ini ya teman-teman. Plannya juga besar, juga lumayan agak jumbo. Jadi apabila berminat untuk yang Tiger Twist ini tinggal satu yang spek, namun yang dewasa juga masih lumayan banyak. Harganya sama dengan Paras Ayu. Untuk yang spek ini harganya di atas 500 ya, monggo apabila berminat dipersilahkan. Dan ini merupakan penampakan dari beberapa plan yang sudah kami video di kebun. Mungkin ada beberapa plan lain yang tidak terekam kamera. Dan untuk yang satu ini sedang spek, namanya Lispred atau Lasiantera Black Spider. Dan masih banyak lagi Lasiantera Black Spider yang sudah spek. Ada yang spek 2, ada yang berbunga plus dengan speknya juga, ada yang sudah knop dan semacamnya. Untuk plannya ada yang jumbo tinggi, tinggi menjulang ya, cuman agak kurusan yang tinggi. Ada juga yang batangnya juga besar gemuk, akan tetapi biasanya lebih pendek untuk ukuran plannya. Dan untuk warnanya juga macam-macam, meskipun namanya sama Lispred tetapi variasi warnanya berbeda-beda karena namanya juga hasil silangan dari dua indukan yang berbeda mempunyai corak masing-masing, sehingga mempunyai kombinasi anggrek yang cantik tentunya. Dan ini ada tiga anggrek spesial, yaitu Dendrobium Raja Juas, merupakan hasil persilangan dari indukan Black Spider Black Mamba. Jadi keduanya sama-sama black dan hasilnya tentu black. Dia dari batangnya saja sudah hitam kayak gini ya. Jadi untuk yang tiga spesial ini harganya akan saya diskon ya, monggo dipinang. Selanjutnya ada Dendrobium yang dewasa-dewasa yang ID-nya ODD, yang kemarin sempat saya buat video itu ora didol kata orang Jawa atau tidak dijual untuk sementara. Kan tetapi untuk saat ini kami keluarkan dan sedahkan untuk dipinang, karena untuk yang ID ini sangat terbatas ya. Untuk ID-ID apa saja nanti akan saya taruh di deskripsi, jadi kalian bisa melihatnya ID apa saja yang ada, yang tersisa kalian monggo dilihat di deskripsi. Dan dipahami bahwa setiap hasil silangan pasti hasilnya berbeda dan terkadang juga ada yang sama seperti itu. Hanya saja cantiknya tidak akan pernah berkurang meskipun berbeda corak warnanya atau bervariasi. Oke, mungkin hanya ini video untuk kali ini. Silahkan yang mau order, ini harganya di bawah 400 semua, ada yang 300, ada yang 325, ada yang saya obral saja, ada yang 350 dan semacamnya. Kecuali ID-ID yang memang sangat valid dan paling istimewa. Baiklah yang sudah subscribe, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.